saatku yang cinta padamu. Eros, jeli banget sih. Belum bisa ya, Eros juga. Heh, par lo mau jeli lagi? Gampang lo yang sebenernya. Bisa gak sih kakek kecil? Apa maksud kamu? Enggak, Bu. Enggak apaan? Tadi apa? Maksudnya? Ibu cantik. Oh, jadi saya ini cantik dan kamu naksir sama saya, gitu? Hmm? Iya tidak? Bisa, Bu. Sini ke saya. Sekarang, cepat. Kata naksir. Sekarang. Gua kira mau diajak ngapain. Malah dikasih tugas gua. Iya, makanya. Gua kan dikasih tugas gimana? Tau dong, gua kan juga kan beli. Terus, oh gitu. Terus, gimana tuh cowok yang itu katanya? Ya gitu deh, Terus, lo masih sama cowok yang itu? Hey. Selamat deh. Eh, mata lo budak ya? Tuh baca. Harap tenang. Sorry. Masalah tuh tadi ya. Jadi deh, ntar gue tonton lagi ya. Yaudah, dah. Tasnya si Irma ke tiang bendera. Iya, emang kenapa? Wah, tega bener lo. Eh, mendingan gue bilang sekarang. Lo mendingan cabut deh, daripada ntar jadi gara-gara, jadi ribut ntar. Kenapa pergi? Udah, ntar gue jelasin tengah jalan ntar. Daripada ntar kenapa-napa. Kenapa-napa apaan sih? Ih, susah ngomong orang keras kepala. Mendingan cabut deh. Yuk, cepetan. Wah, gak bisa. Lo jelasin dulu, baru gue ikut lo pergi. Yaudah deh. Gini, waktu gue pernah minum, gue ketemu si Irma tuh. Terus, nggak ada sih, ntar gue nyesel lagi. Ini gue cabut ya, mau gue cabut. Sini dulu. Lo ya naro tas temen gue di tiang bendera. Iya, emang apa? Maksud lo apa sih? Lo cari perhatian banget, mau bercanda lo, nggak lucu toh. Yee, lo tanya temen lo tuh. Hah? Kan tas dia yang gue gantung, bukan tas lo. Kenapa lo yang sewot? Gue terserah ya kalau lo mau ngejailin orang-orang, tapi gue paling nggak suka kalau lo jahil sama gue sama temen-temen gue.
Eh, gue peringatin ya. Ini terakhir kali kalau lo macam-macam, awas lo. Lo boleh marah-marah sama gue, tapi lo tanya dulu sama dia tuh, kenapa gue gantung tas di atas tiang bendera, hah? Tanya sama dia. Ya, emang sih tadi waktu gue di perpus, gue lagi baca terus gue berisik. Iya, lo harusnya ngasih tau dia baik-baik dong, gak usah norak gitu, gantung tas di tiang bendera. Jangan bangsa. Udah gue bilangin sama dia, tapi dia tetap berisik, ya gue kerjain, salah gue. Apa, 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 apa? Mau ngomong apa lagi lo? Gak tahu kalau balik kerjaan, gue kan lagi belajar acting. Eh, Tuyul, kemarin lo bilang sama gue kalau gue ini gak bakal bisa deketin cewek. Ah, gue bakal buktiin sama lo bahwa omongan lo tuh salah. Siapa sih cewek yang lo mau deketin? Hah? Tuh. Sorry, aku boleh duduk. Boleh. Lo pilih aja mau duduk di mana. Sorry ya, kayaknya gue mesti pindah tempat duduk. Kan lo duduk, kesin dong. Kalo segitu nyerah, apa cemen lo? Gue ngambek. Eh, kalau kalian duduk lagi di sini, gue terima nih gue. Pengen nyata gue mah. Hai. Ros, muka kamu kenapa kok kusut banget kayak gitu sih? Oh, aku tahu nih, pasti kamu lagi banyak masalah ya kan? Ros, kalau kamu mau cerita sama aku, gak apa-apa kok. Aku akan selalu siap dengerin cerita kamu, ya? Mau ngapain sih sini? Atau kamu mau tenangin diri kamu dulu ya? Ya udah gak apa-apa, tenangin aja diri kamu dulu. Nanti kalau kamu cerita, aku selalu siap kapan aja, oke? Kok pergi sih? Kwan, lo gak ngerjain tugas? Enggak, jadi kok kemalaman nih, mau nyiap sih enggak? Ya boleh lah, Bon. Eh, Kwan, cewek lu siapa sih sekarang? Gak ada. Emang kenapa? Gak kenapa-kenapa sih. Pengen tau aja. Ya, sebentar ini sih emang gak ada. Tapi nanti kalau gak ada tuh pasti mirip sama lu, jangan takut. Eh, makanya lu jangan coba mulu ya doang. Punya pacar sekali. Tapi kalau gue rasa sih, lu kalau gak ngubah sifat lu, gak akan dapet cewek-cewek kayak yang lain-lain. Siapa bilang? Ntar lu lihat. Gue buktiin sama lu. Buktiin deh. Gue mau. Kalau buktiin. Jangan-jangan kau menolak cintaku. Jangan-jangan kau ragukan hatiku. Lah? Nah. Ntar gue telepon lo ya, gue lagi nyetir nih, ribet. Bahaya tau gak sih kalau lagi nyetir terus sambil nelfon. Gue gak tau aja di Jakarta gak ada undang-undangnya tau gak sih. Tolong ya, bawa ke rumah sakit, diantar ya. Emang ada apa sih? Tabrakan motor ya. Iya. Boleh, bawa dong. Iya, yuk. Nanti gue cariin lo kemana nih? Mau ketemu gue cariin. Eh, buku. Buku apaan? Nih. Dari kerajaan mana nih? Yeah, lo mah gak ngerti buku ginian. Ortopedi tuh, lo baca. Apa tuh? Gak tau sih. Ada cewek tuh. Emang lo gak kenal? Kayaknya dia anak baru deh. Gua baru liat kali ini nih. Samperin sama. Wah, kayak mati tuh orang. Macam dia dibangunin. Boleh duduk di sini kan? Halo, nama gue Eros. Ya, udah tahu. Udah tahu? Tahu dari mana ya? Emang lo pikir gue bego apa gak tau lo? Kenapa lo? Mau jalin gue lagi lo ya? Kerjain gue lo? Lo ngapain sih lo di sini? Lo yang ngapain di sini? Lo sana-sana pergi! Lo aja yang pergi! Gue juga dari tadi mau pergi! Ya udah sana-sana! Sana-sana juga!
Tangan gue jatuh gara-gara lu. Sorry. Jadi, nyalain gue. Lu mau gue gampar lagi? Hah? Mau gampar? Jemput sama lu cowok, gue takut sama lu. Yaudah. Pergi gak lu? Serius lu gamparin? Serius lah. Kenapa? Lu gak rela? Siapa yang gak rela? Masih bagus tuh anak lu gamparin biar kena batunya. Lu denger ya, gue bakalan bikin dia nyesel banget pernah macem-macem sama gue. Emangnya dipikir dia doang yang bisa jahil? Tahu sih. Saya kesini. Bisa. Ya udah, kerjain deh. Kita tungguin. Itu dia masalahnya, Mas. Ini barang nih HP ini, spare part-nya susah banget. Jadi ya terpaksa harus nunggu dulu. Wah, itu sih namanya bukan pasti, Pak. Ini namanya tunggu lagi. Jadi gimana dong, Mas? Solusinya gimana? Gini aja, Mas. Gimana kalau HP Mas ini disimpan aja dulu? Terus Mas beli HP kita. Ini yang persis kayak HP Mas nih. Wah, itu sih enggak solusi. Itu namanya nama masalah, kalau problema. Problem. Enggak Mas, enggak problem. Nah, ini pokoknya HP-nya murah. Dijamin bagus, ya. Coba dong lu. Tambah pusing. Oke, dulu. Lu enggak mau? Kok. Gua pengen handphone gue. Ya, terus gimana dong? Orang handphone lu masih di servis. Bodo amat. Pokoknya gue mau handphone gue bener sekarang juga. Apa gue ganti yang baru aja deh? Serius lo? Ya terserah aja sih. Pokoknya ini gue pengen handphone gue bener hari ini juga. Ya udah gue ambil lagi. Lagi. Lama-lama sekarang rusak, bolak-balik mulu. Kenapa lu? Capek? Ya, capek. Jangan capek sih. Gua kan bukan robot. Kalau lu gak mau ikut, bilang sama gua. Biar ntar gua turunin lu di tengah jalan. Gua kan cuma jujur dong sama lu. Gua ini capek banget. Gua juga capek, tuyul. Mau ikut gak sih lu? Ya ikut lah. Kalau gua gak ikut, ya reputasi gua jadi teman sejati lu. Jadi kecoreng dong. Ma. Gua tanya sekali lagi. Lu mau ikut atau enggak? Ikut. Ya lu cerita nyetir. Gua mau tidur dulu.
bukan gue lah. Loh, terus yang lagi dibenerin handphone siapa? Itu handphone gue juga. Jadi gue tuh punya handphone kayak gini dua. Ya ini benar-benar masih bagus, tapi yang satu emang rusak. Terus jatuhnya mana? Ini. Nah, tadi sih gue pengen nyuruh dia tuh benerin dua-duanya, tapi gue tahu dia pasti care nggak punya duit. Lagian handphone gue cuma yang biasa aja untuk mobil. Jadi gue udah punya ide buat ngerjain tuh anak. Gila juga ya lo, gue pikir beneran handphone lo yang jatuh. Lagi ya sekali-sekali tukang jahit tuh mesti dijailin. Padahal aku dikandalin. Bagus kan? Andi Boni, gue gak enak sama Tia nih. Tumben lo punya perasaan gitu. Ya, kayaknya gue gak bertanggung jawab banget nih. Udah ngerusakin handphonenya, malah gue tinggal pergi. Udah gak usah pikirin, kan nanti yang kita suruh benerin. Lepulah. Kok lu jadi kayak aneh begitu sih? Apa gua ganti sama yang baru aja kali ya? Nah, itu juga ada pengajuan tuh. Kalau sifat lu kayak begitu, ada simpati, lu pasti dapetin cewek banyak. Gua serius, Bon! Ada telepon. Halo? Oh, iya. Yaudah, ntar gua telepon lagi ya. Oke, dah. Telepon lu udah benar. Emang handphone gue yang ini gak rusak? Kan yang rusak sama kalian berdua. Mana sih? Rusak dari dulu tahu. Jadi, 1-0 deh. Itu gue belum bisa. Mungkin itu sama dia. Sebenernya perlu gak sih gak tau kalau kerjain? Ya perlu lah. Namanya juga musuh kalau misalnya dia gak tahu nih. Jadi puasa gak berasa, ya kan? Ya udah deh, gak usah mikirin dia. Dia aja kalau ngerjain kita juga gak mikirin kita kesal apa enggak. Halo? Halo? Lo dengar suara gue enggak? Siapa sih? Halo? Wow, siapa sih? Jangan ketok-ketok dong, kan rusak lagi tuh handphone. Ini gak ada suaranya. Halo? Si Alvin sama Nuki, makan ikatin gak bayar kemarin. Wah, apa yang ditanya? Tadi ditanya sama yang punya. Gak bayar. Nih. Apaan nih? Ternyata handphone gue bener-bener rusak. Gara-gara kemarin jatuh. Ayo, tanggung jawab lah. Terus apa hubungannya sama gue coba? Iya, apa hubungan sama dia? Ngaruh kali. Jadi lo gak mau tanggung jawab? Gue bilangnya kapan? Kemarin kan? Kemarin masih bergaransi, sekarang udah gak. Garansi? Garansi apaan sih? Gue gak ngerti tau. Ya kemarin itu masih bisa bergaransi, tapi sekarang udah di luarnya. Gak bisa berarti, lo benerin aja sendiri. Itu, Alvin. Satu, harus kempesin ban lo balik gimana? Lo gak takut apa? Udah lo tenang aja, udah gue pikirin. Mulai besok gue diantarin sama Pato. Jadi harus gak bakal ngerjain gue. Udah deh, lo liatin kalau ada orang kasih kode ke gue ya. Aduh, bener banget deh gue ngebayangin. Sayang, mau pinjam kartu kreditnya dong. Untuk apa? Mama lupa taruh kreditnya kemana. Mama kan mau belanja terus mau arisan, pinjam ya. Ya mama, belanja aja pakai kartu kredit aku. Ya nanti kalau kamu jadi pulangin. Boros-boros malah belanjanya. Ini yang beres ya. Wah, emang sekarang. Ya, kan? Acara kempes lagi. Kenapa aku kali? Bisa jadi. Jangan-jangan nih kerjanya Tia lagi nih. Gak boleh begitu. Gak boleh bersangka buruk begitu sama orang. Dosa. Ntar diomelin sama di atas. Apa sih? Tia, mama baru tahu ya kalau kamu itu ternyata boros. Masa kartu kredit kamu itu bisa over limit?
Iya, Mama. Kan itu kan buat keperluan Tia belanja, sehari-hari, beli aksesoris gitu, Ma. Tapi kan gak harus sampai over limit. Mama benar-benar nyesel ya, ngasih kepercayaan sama kamu. Gini aja, mulai besok, kamu harus diajarin dengan hidup sederhana. Duh, Ma, maksudnya apa nih, Ma? Mama gak akan kasih lagi kamu kartu kredit atau ATM. Mama kasih kamu 50 ribu, enggak, 30 ribu aja sehari. Ma, Mama, 30 ribu dapat apa? Mama bolak-balik naik bus aja tuh gak cukup. Terus tiap belajarnya gimana, Ma? Dan tidak pakai mobil ke kampus. Ya, ingat, cukup tidak cukup 30 ribu itu jatah kamu sehari. Biar kamu bisa menghargai uang. Emang gampang apa cari uang? Ya, Ma, tapi jangan tega kayak gini, Ma. 30 ribu, aduh. Ma, please ya, Ma. Ma, ya, ya. Terus banget sih gue. Wah, siap bunuh, siap hari ini. Ngilu deh tuh. Keluar juga deh. Pan? Ini Pan mau mana ke Mampes nih? Mati gue. Aneh nih. Kok dua-duanya bisa kempes ya? Terus barangnya ini kemanain? Ya palingan kita bawa ke bengkel. Yang ini? Dibawa ke bengkel juga. Wah, jangan-jangan nih. Apaan? Kita gak dikerjain nih. Sama siapa? Sama Tia. Oh, si Ait. Iya. Dibalik. Duh, nih, bro. Kenapa kamu terlambat? Soalnya hari ini saya naik bis umum, Bu. Aduh, macet jalanan, Bu. Saya tidak peduli. Mau kamu naik bis umum, kek, tidak naik bis umum, kek. Kalau sudah tahu macet, kenapa tidak pergi lebih pagi? Udah, Bu. Tapi emang itu lampu merahnya tuh lagi kacau banget, Bu. Jadi kayak macet, Bu. Alah, mana mungkin dia mau naik metro mini. Udah telat bohong lagi. Siapa yang ngajarin lu bohong, sih? Sekarang gak percuma. Kuliah sudah bubar. Si adek naik kebo. Ide, Bo. Kalau lo mau, mendingan lo ke terminal. Udah pasti lo bisa naik, udah gitu dapet tempat duduk lagi. Udah gila ya, gue takut kecopet, ah. Terus sih, kalau emang menunggu lama. Ojek, Mam? Ya. Ya mau kemana? Bang, tadi kan saya udah bilang saya gak mau. Jangan nanya-nanya, udah deh pergi ya. Buset deh. Sewot amat, cuma nanya doang. Iya, gak jadi nanya. Oh, iya. Ternyata susah banget hidup kayak gini. Mau gak tahan deh. Hai, kamu kemana? Lo gak butuh teman. Siapa yang mau ngajak lo juga? Dasar babu. Lo gue ngajakin si Irna. Gue sih di sini nungguin dia nih, nungguin bis. Gue sih jemput nyokap gue. Oh ya udah kalau gitu. Itu duluan ya. Gue heran sih ya. Kalau gue tuh selalu mau marah-marah, Bu. Kenapa sih? Mana gue tahu. Lah, lu kan udah lama kenal sama dia, musuhan mulu sama dia. Musuhan emang musuhan. Tapi masalah dia suka sama gue apa enggak, itu kan urusan gue. Sekarang pertanyaan, kenapa lu kalau ngeliat dia kayak mau ngedeket sama dia? Kenapa coba? Pakai nanya lagi lo. Udah jelas-jelas si Tia kan selalu cari masalah sama gue. Itu yang bikin gue gak suka sama dia. Cuman itu. Kalau gue pikir-pikir, lo jadian sama si Tia, dua-duanya sama-sama aneh. Kalau jadian, lupa tuh, asli, cocok banget. Iya, maksud gue begini. Coba, lo berdua jadian gitu, bener-beneran jadian nih. Satu kampus tuh damai banget, tambah sejahtera. Gak ada lebih sebut lagi. Ya, peratur-peratur lo kayak kentut aja lo. Gimana sih dia? Kok malam begini belum pulang juga? Apa macet di jalan? Apa saya terlalu keras ya sama dia? Kalau dia gak dikerasin, makin lama dia makin manja. Padahal tante itu udah mulai dewasa. Pulang. Iya, Mah. Ya udah kalau gitu
sekarang kamu mandi, terus kita makan ya. Ya, lapar mah. Tapi kan kamu harus makan, Tia. Halo. Eja. Jadi, kebetulan ditelepon. Saya mau tanya, itu sudah dapat babysitternya? Enggak, saya punya calon. Tapi nanti saya tanyakan dulu sama orangnya ya. Oke, sama-sama. Ma, sampai kapan sih Mama ngasih pelajaran ini sama Tia? Ya, sampai Mama merasa kalau kamu itu bisa ngerti. Kamu mau dapat uang tambahan? Mama mau nambahin uang sama Tia. Ya enggak lah. Tapi Mama ada kerjaan sama buat kamu. Jadi babysitter. Gak susah kok kerjaannya. Cuma jagain anak kecil. Tapi gajinya lumayan. Itu pun kalau kamu mau. Ya, kalau kamu misalnya memang puas dengan 30 ribu yang dikasih Mama, ya gak apa-apa. Ya. Tidak babysitter sih. Lo tuh beruntung punya mama kayak mama lo. Mau ngajarin lo yang bener. Tapi kalau lo udah ngerasa 30 ribu cukup, ya udah gak masalah. Hah? Lo bilang 30 ribu tuh cukup? Aduh, lo pikir dong buat bolak-balik naik bus aja sama makan gue aja itu gak cukup tau. Ya udah kalau gitu lo ambil aja dia tuh kerjaan. Bisa part time ini kan. Wah, lo pikir emang kerja jadi baby sister itu gampang? Ya kan kata lo kan babynya umur berapa? 9 tahun kan? Paling lo juga disuruh nemenin main doang. Beneran nih, kerjaannya gak berat, yakin lo. Ah, tau ah. Alamah, yaudah mah, dia mau. Apa? Kesana sekarang? Ya udah deh. Nah gitu dong. Jadi gimana? Kamu mau nolongin tante? Mau tante. Syukur deh. Gimana kalau mulainya? Mulai sekarang. Kebetulan tante harus pergi dan David gak bisa ikut. David tante? Iya, anak tante namanya David. Umurnya 9 tahun dan sekarang lagi tidur. Terus, saya harus ngapain tante? Ya, paling kamu nemenin dia aja. Tapi yang penting, jangan bolehin dia nonton TV. Itu aja, bisa kan? Bisa tante, bisa. Ya sudah. Tante pergi dulu ya. Tante. Wah, kalau cuma ngurusin anak 9 tahun mah. Kecil. Wah, menolak. Makanya punya pacar. Biar gak ngelamun mulu. Makanya, mangkenya. Iya, sama aja. Emang lo gak punya teman apa yang cantik itu yang bisa lo jodohin sama gue? Buh, ada. Cantik malah. Beautiful girl. Boleh juga tuh. Tapi, dianya mau gak sama gue? Emang si Jute. Tapi kelamaan lo sih kayaknya cocok banget deh. Paling serasi sama lo mah. Lo ada fotonya? Ada. Apa sih sama lo yang gak ada? Kenapa aja? Tuh, mantep kan? Ini mati ya. Mana sama Tia? Dia kan musuh gue, rival gue tuh. Buat lo aja udah. Duh, gue sih oke-oke aja. Tapi kesian si Lila. Mau diapain si Lila? Kalau kan jomblo. Si Tia jomblo juga. Kamu serasi duluan, mantap banget. Cakep. Lihat dulu tuh. Kalau diperhatiin, dia ini emang cantik ya. Bening banget. Mantap. Masa? David udah bangun ya? Siapa lo? Aku Tia. Aku disuruh sama mama kamu buat jagain kamu. Nonton dong. Aduh David, tadi mama kamu tuh pesan sama aku, katanya kamu gak boleh nonton TV dulu, ya? Aduh David, nanti kalau misal kamu nonton TV sekarang, tante yang dimarahin. Ya.
Di belakang tante. Dia kontrin. Wah, mau banget. Aduh, kamu memang anak yang baik. Berat banget nih. Luar negeri, ini nih, enak banget, cobain deh ya. Ya udah, satu aja cobain. Terus, kok pergi sih? Kalau tidak, namaku bukan Terin Santi. Davin? Dia pasti sedang bermimpi tentang wanita-wanita eksentrik. Nanti sih kok tidur? Tia mana ya? Tia? 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 Kok gak ada? Saya taunya. Maafin David ya sayang, kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa Nanda. Tuh kan Nanda, bener kan? Jangan kau menolak cintaku. Jangan kau ragukan hatiku. Eh, Muni. Gue mau nanya sama lo, tapi jawabnya jujur ya. Emang apa? Si Eros itu belum punya pacar, ya kan? Jawabnya jujur! Lu nanya apa yang ngacong sih? Gua tahu, Eros pasti belum punya pacar, ya kan? Ya, itu tahu. Kalau tau kan nanya sama gua. Yaudah. Kalau gitu, gua titip ini. Buat siapa? Ya buat Eros lah, masa buat lo gak mungkin kan? Makasih ya, dah. Kotor. Biar bekal gua gak mau sama lo. Tata kecil lo. Jadi karena kamu dijailin sama anaknya, kamu nyerah gitu aja? Bukan gitu juga, Ma, tapi... Mama sih gak habis pikir ya, nanti itu kamu akan mengalami hal yang lebih berat. Masa hal kecil gini aja kamu udah nyerah? Ya, kalau kamu kekuatannya memang cuma sampai situ, ya Mama gak bisa maksa. Itu yang dipaksakan percuma, ya kan? Ya udah kalau gitu Mama mau telepon Tante Melani, kalau mau bilang kalau kamu itu gak bisa ngejarin David lagi, ya? Deh. Jadi kamu mau ngomong sendiri sama Tante Melani? Yaudah deh, Tia mau nerusin kerjaannya. Benar. Ya. Gitu tuh ngomong. Ya. Ya. Saran gue, ngecek aja, ban gue ada yang pesi lagi gak? Terus, dikerjain lagi? Ya enggak sih, cuman gue bingung aja. Belakangan ini gak ada yang jalan sama gue. Tuh kan apaan? Lu kangen kan? Kangen kentut. Aku aja. Iya, enggak, marah. Oh iya, ada titipan dari Patricia. Nah, nih, buat lu. Kok buat gue? Ya buat lu. Ya udah tos aja deh. Masalah. Ruang lo. Jangan sama tante, minta maaf.
janji ya, lu jangan jalan lagi. Janji jangan jalan lagi? Iya. Cek dulu. Mama mau ngajak dia ke rumah. Aduh, Bu, ayo rajin tadi. Bu, Eros, buat Eros. Nah, itu Boni, Bu. Cuma tanya aja sama Boni, soalnya dia yang suka sama Tia. Bun. Kenapa nih? Enggak, apa bapak ibu ini nyariin Tia. Katanya ibu ini mengucapkan terima kasih sama Tia. Soalnya Tia udah nolongin suaminya waktu di rumah sakit. Iya, Mas. Untung aja ada Mbak Tia yang bayarin. Kalau enggak tahu deh gimana nasib suami saya. Iya, Mas. Kayaknya dari tadi saya enggak ketemu Tia tuh, Pak. Tapi kalau Bapak pengen ke rumahnya Tia, saya bisa anterin, Pak. Kenapa, Pak? Saya tetap deh. Saya mau nanti sama Tia. Pak, dari sini jalan naik nomor 08. Terus bilang aja tulisin, Pak, nih. Nanti pasti turun, Pak. Orang semua tahu sini kok, Pak. Nih. Makasih ya. Yuk, Dek, makasih, Dek, ya. Iya, Pak, Bu. Gua nyangka ya, ternyata dia baik juga orangnya. Hah? Itu dia montok deh. Hidung lo naik montok. Kok lupa. Sudah lama pokoknya? Ini baru aja tante tidurnya. Makanya aku gak pindahin tante, takutnya kebangun. Ma? Ya sayang? Hah? Loh? Loh? Ini Tia, anaknya Tante Wiranata. Untuk sementara dia bantuin mama jagain David di sini. Gua denger-denger lu dikunciin di gudang ya, mari gua. Jangan-jangan kalian berdua udah pernah ketemu sebelumnya? Hah? Enggak, belum. Belum lah, belum pernah sama sekali. Lagi pula malas juga ketemu orang kayak gini nih. Apes. Sama aja ketemu sama setan. Siapa sih lu sebenernya? Maafin Eros ya. Enggak biasanya dia kayak gitu. Mungkin dia lagi banyak masalah di kampus. Aduh, gimana nih? Masa gua kerja di rumah Eros? Tapi kalau gua udahan, ntar mama ngomong apaan nih? Kok malah ngelamun kamu? Enggak tante, enggak apa-apa, enggak apa. Ya sudah, tante keluar dulu ya, sayang. Jadi kartu kredit anak saya over limit karena telah membayarkan rumah sakit. Iya, Bu. Makanya saya datang ke sini mau ngucapin terima kasih. Sekali lagi, kami nggak bisa membalas kebaikan Mbak Tia. Semoga Tuhan yang membalas kebaikan Mbak Tia. Oh iya, Bu. Kebetulan kemarin ada hasil panen dari kebun kami. Mohon diterima ya. Ini repot, repot. Enggak, Bu. Sama sekali nggak merepotkan, Bu. Cuma segini aja. Terima kasih banyak ya. Ya udah kalau gitu silakan diminum. Iya. Mari Pak Cino. Kok dia nggak bilang apa-apa ya saya? Ya nggak bilang cerita. Tuh Eros lagi om. Pak. Oh Eros pangeran. Oh. Pahlawanku. Sungguh tidak bisa hidup tanpamu. Aku merasa kering. Seperti musim kemarau menunggu datangnya hujan. Eh, dapat dari mana lo surat itu? Ini, Pengaros My Hero. Ini punya gue. Lo dapat dari mana? Dari mobil gue. Mobil lo? Iya. Eros, My Hero, My Champion. Teh manis. Eros? Sudah, jangan kamu tanggepin ya. Gak apa-apa kok tante, biar sekalian aja. Ya iyalah mah. Kalau punya suster itu harus dimanfaatin. Biar kita gak rugi ngeluarin duitnya. Eros? Eros, dia itu anaknya teman mama, bukan suster. Profesional aja lah mah.
Dia itu kesini bukan sebagai anaknya dari teman mama. Dia kesini jadi suster. Suster! Kalau ini, jangan kasih gula. Iya, tapi dia ngurusin David, bukan untuk kamu suruh-suruh. Rasain lo. Lo pikir mentang-mentang ini rumah lo, terus sana aja mau. Asin-asin lo. Maafin Eros ya, nak. Oh ya Tante, sekarang kan udah jam 12, kalau gitu Tia langsung pamit aja ya. Ya sudah, makasih ya. Kamu hati-hati. Makasih ya. Kenapa? Asin banget! Gila juga ya lo. Itu jadi tehnya itu lo kasih garam. Iya, 2 sendok aja, Cit. Tapi rasanya dahsyat kayak laut. Berani juga lo ya, orang teh dikasih garam. Lo gak takut dibales apa? Ya lo tenang aja lah, dia tuh gak bakal macem-macem sama gue di rumahnya. Aja. Yakin lo? Yakin. Ntar lo kalau di rumahnya tiba-tiba lo diapapain, dipegang-pegang gitu gimana? Ya udah tenang aja lah, kan banyak polisi tinggal dilaporin aja dia ditangkap, ya kan? Begitu gue gak liat muka dia seterusnya. Iya juga sih. Lo liat si Patricia deh tuh, dari tadi siang tuh dia di situ, kayaknya lagi ada masalah banget deh. Jangan diliatin. Jangan diliatin gimana? Orang diliatin sini. Tuh, lo liat gak sih mukanya kusut? Dengar-dengar sih, dia katanya lagi suka sama Eros. Maksudnya, tadi siapa namanya? Fendi. Oh, maksudnya Nak Fendi, teman jarak jauhnya Tia. Selama ini kita kontak lewat internet, Tante. Hubungan kita dekat, Tante. Tia sering curhat ke saya juga curhat ke Tia. Tapi belum pernah ketemu? Kalau ketemu sih sering, Tante. Tapi di dunia maya. Dunia maya? Maksud saya lewat internet itu loh, Tante. Oh. Sayang. Mama, kirim ada orang. Tia, ya. Gorky underscore Fendi. Lo Fendi? Wah, bentar ya. Bentar ya. Nulis dulu, Brennan. Bener sih, mana dia kayak gitu lagi nanya-nanya mama. Tante, dia sudah punya pacar apa belum? Mas serius, mah dia nanya-nanya kayak gitu, mah? Iya, mana dia bilang lagi, Tante saya sama Tia itu udah kayak pacar di internet. Iya. Aduh, mampus deh. Bener gak sih, kalau dia itu tinggal di Amerika? Gak tahu juga sih, mah, dia sih gak punya kayak gitu. Wah, salah Tia juga sih, mah, ngasih alamat sini sama dia. Gimana ya? Mama, Atia minta tolong sama Atia, Mama bilangin sama dia kalau bilang aja kalau Tia tuh lagi sakit, capek atau apa lah, gak bisa nemenin dia ngobrol. Jadi Mama aja nemenin dia, ngobrol apa kek, Ma? Lo kok jadi Mama? Ah, please, Ma, ngobrol apa kek, Ma, ya, Ma? Aduh, Mama kan udah... Kemu, Matane. Maaf, Nak Fendi. Kelihatannya Tia hari ini gak bisa nemenin Nak Fendi. Soalnya dia capek bener. Oh, gak apa-apa Tante, besok lagi aja saya kesininya. Cari apa? Kacamata saya mana ya Tante ya? Nah, ini baru terang Tante, tadi mati lampu ya? Iya deh, bisa aja kamu. Udah, saya terus ya Tante. Oh iya. Pulang kan, Ma? Ya sudah, tapi kamu dengar sendiri kan kalau dia mau datang lagi besok.
Aduh, kenapa sih orang masih balik lagi? Aduh, lagian si mama pakai ngijinin segala. Aduh. Ya boleh dong sayang, masa mama ngelarang dia datang ke sini? Mama cari gara-gara banget sih. Bukan mama yang cari gara-gara, tapi kamu. Pokoknya kalau dia datang besok, kamu harus yang terima. Dan kamu bilang sama dia kalau dia gak boleh datang ke sini. Paham? Tapi ma, aduh. Surat gue buat Eros lo kasihin ke dia apa enggak? Udah lo kasihin. Jawab jujur, lo kasihin ke dia apa enggak? Jawab jujur. Yang ngebuang surat gue, lo apa Eros? Gue. Jawab jujur, siapa yang buang surat gue? Eros yang buang. Iya, yang buang surat gue Eros. Bukan bener kan? Eros udah buat gue kecewa deh. Udah gak ada, cepetan keluar. Pokoknya gue mau Eros. Gue mau Eros jadi pacar gue, cepetan. Tenang, tenang. Tentang gue panggilin, tenang. Cepetan, gue mau diri ya sekarang. Panggil Erosnya. Jangan, tentang gue panggilin. Tapi inget deh, jangan buru diri dulu. Tentang panggilin, tenang nih. Tenang ya, sini gue. Gimana kalau lo pura-pura punya pacar? Biar si Fendi mundur. Mana? Setuju gak? Ah, enggak. Masih. Ros, kenapa sih lo? Si Patricia, mau ngurir ini katanya. Serius lo? Serius. Kenapa emang? Betul, kasih deh. Katanya. Enggak, lo aja kenal. Udah deh, gue coba dulu deh. Jangan mau aja di sini, mati aja. Yuk. Di sini gimana? Biar aja dulu, yuk. Yang bener aja. Mana mau sama pembantu? Iya, apalagi gue males tau gak? Tenang. Udah, lo gak usah panik. Ini kan cuma pura-pura. Biar lo berdua bebas dari Patricia dan lo bisa bikin sandiwara sama si Fendi, ya kan? Deh, terserah. Kalau berdua gak mau juga gak apa-apa, gue gak rugi. Pokoknya, kalau yang masuk ke sini bukan Eros, gue bunuh diri sekarang. Tenang. Iya, kita kembangin Eros. Eros kemana sih? Gak apa-apa sih. Halo? Ros? Apaan? Kemana sih? Cepetan sini. Katanya dia kalau gak mau pacaran sama lo, dia mau bunuh diri katanya. Cepetan ini, gak bercanda. Hah? Yaudah, gue kesana. Patricia kan, dia benar-benar ngacau mau bunuh diri lo. Terus, usul gue gimana? Yaudah, gue setuju deh. Gue setuju juga deh, tapi ini cuma pura-pura ya, awas loh. Ini lo gimana sih? Emang dari tadi pura-pura kan? Yaudah, mending kita kesana Patricia, yuk. Gak mau, katanya dia mau mati. Gue mau mati aja, gue mau mati. Tuh kan, gue gak bohong. Dia katanya udah macam-macam tuh. Kalau dia gak ketemu sama lo, bakal mau bunuh diri dia. Biar gue urusin. Patricia. Eros, kamu datang ke sini? Iya. Abisnya kamu selalu kayak gitu sih sama aku. Setiap aku datang ke kamu, pasti kamu selalu pergi. Pokoknya, kalau kamu gak mau jadi pacar aku mau bunuh diri aja.
Deb, kamu gak boleh egois. Yang egois tuh kamu, bukan aku. Kamu tuh selalu nyakitin hati aku. Loh, aku gak ada maksud sama sekali untuk nyakitin perasaan kamu. Tapi sumpah, kita ini gak bisa pacaran. Karena aku udah punya Tia. Iya, sayang? Iya, iya, bener banget tuh kata dia. Itu gak mungkin, kamu bohong kan? Kalian berdua itu kan musuhan. Enggak. Oh, kita emang sering berantem, ya. Tapi pada dasarnya kita saling mencintai. Iya gak, sayang? Terus aku gimana dong? Ya, kan kita masih bisa berteman. Kita gak usah pacaran, gak perlu kan itu. Maksudnya, walaupun kita gak pacaran, tapi kita masih bisa berteman dekat, sahabat. Iya kan? Pokoknya, ya, pokoknya ya, pokoknya kamu masih bisa deket kan sama Eras ya, Eras ya? Iya. Eras! Tapi nanti kalau kalian berdua putus, kamu pacaran sama aku ya? Oh, pasti itu, ya Eras? Oh iya dong, pastinya. Asik! Ya udah deh, kalau gitu aku aja dulu diri deh. Maaf tante, dia watak klok. Watak klok? Pulang jam berapa ya? Ya tante gak tahu. Kayak itu kan gak tentu pulangnya. Kadang malam, kadang sore. Tapi ya bisa jadi malam ini malam banget kali ya pulangnya. Oh ya, gak apa-apa tante, saya tunggu sampai dia pulang aja. Kenapa matanya? Gak pakai kacamata tante, mau dilap. Kotor. Ya. Begini enak tante. Frank. Udah deh. Ah, lu ada dah aja. Gimana mau kita kue? Taruh di sini. Oh, gue perhatiin kayaknya lo berdua cocok deh. Ya gak? Masuk. Yeah, namanya juga pendapat, sah-sah aja lagi. Ya mah? Cepetan pulang sayang. Urusin teman kamu yang ada di sini. Nunggu lama. Ya? Iya, Mak, dia juga udah mau pulang kok ya. Ya. Ya dah. Udah mau pulang ya, tante? Iya. Ini kacamata kotor mulu, tante. Sabar ya nunggunya ya. Iya, tante. Ingat ya, nanti kalian harus meyakinkan kalau kalian tuh pacaran, ya? Jangan cuma ini aja apa? Gandengan-gandengan. Bukan yang mesra. Ya? Ngingetin biar nggak lupa. Ya, kalau dipikir-pikir, lo cantik, cantik juga ya. Iya, pansu. Dia, buruan yuk. Lo ngerjain gue dari tadi ya? Ambil sendiri dong. Enggak, nggak mau. Ini mau pulang nggak? Nggak mau, dia. Kita dia. Sabar. Iya. Dikit depan. Chandra, Chandra, tujuh marah. Gue di sini aja ya, nggak ikut. Gue juga. Apa lagi sih lo? Ntar lo yang mesra ya di dalam, awas lo. Iya iya, bawel. Iya, tapi lo jangan lebay lo ya. Lagi cuma sandiwara doang. Iya. Iya. Jangan gue. Ngarep. Ini juga kepengen kan? Udah, yuk. Beneran mereka berdua tuh cocok kalau pacaran. Iya, keliatan juga. Tapi gue mungkin dia pusing ya, dia ribut dulu. Oke, kita cek apa ya? Eh,
Randy. Udah lama nunggunya. Lumayan sih, cuma nunggu 2 hours, 3 jam. Kenalin. Ini pacar aku. Eros. Anji. Natalia. Udah punya pacar ya? Udah dong. Kalau gitu, pulang dulu ya. Lo bilang dia tinggal di mana tadi? Mau, ngakunya di Amerika. Amerika? Amerini? Sekalian aja sama Tuti. Mukanya telur asin gitu bilang tinggal di Amerika. Emangnya lo kenal sama dia? Ya kenal lah. Dia tuh anak paling kecil Pak RT. Ketemu sama gue. Hah? Lo serius kan? Ngabungin gue kan lo? Ya serius lah. Tapi tenang aja. Dia gak bakal nyari lo lagi karena kedoknya udah terbuka. BTW-BTW nih. Kayaknya kita asikan kayak gini ya. Apa maksud lo? Gimana kalau lo sama gue pacaran beneran? Ih, najis, ngarep lo. Mulai sekarang perjanjian kita udah selesai. Loh, terus lo salah Patricia gimana? Ya itu besar. Jangan ya. Kenapa, men? Gue kelepasan tadi, tangan gue. Terus gue nembak dia beneran. Loh, kok bisa begitu? Katanya lo nanti pacar yang masih Tia. Makanya itu, gue cuma gak tau kenapa bisa kayak gitu. Terus jawabannya apaan? Buru-buru. Yang ada tadi kita berantem lagi. Terus dia ngancem kalau dia gak mau acting di depan si Patricia itu. Tapi sebenarnya lo suka kan? Tenang aja, gue bisa kok nyebelangin. Lo kenapa gak bilang tadi ada yang di dalam, ha? Kalau begini masuk aja di kamar ribet nih. Bentar dulu. Bukan bagus, dia dicomblangin sama dia. Tambah deket jadinya, lebih telap. Lo gimana sih, bego kadang-kadang lo. Terus serius, kan suka sama gue. Aduh, gue tuh di belakangnya dia waktu dia ngomong. Kalau gak salah, dia ngajakin lo jadian, kan? Iya sih. Terus gimana? Gimana apanya lo? Aduh, lo gak usah belaga bego deh. Lo lah. Kalau gue perhatiin nih, Eros tuh ganteng juga lo, Ti. Tapi kalau masih gengsi, tapi orang suka, bisa kok nimbangin. Ya udahlah ya, lihat aja besok. Tapi lo kenapa ketawa-tawa? Enggak apa-apa. Nah, paling lo juga suka sama Eros, ya kan? Ya, gitu-gitu lah. Tapi yang jelas, lihat aja besok, soalnya gue punya surprise buat dia. Udah, terserang aja lo bilang suka sama dia gitu. Asuh banget lo gitu aja. Oke, tapi gue punya permintaan sama lo. Lo harus nyanyi buat gue. Serius lo? Serius? Yaudah, lo pengen gue nyanyiin lagu apa? Gue pengen lo nyanyi lagu ST12 yang judulnya Puspa, tapi lo pakai gaya, pakai joget. Waduh, tapi gue tahu refnya doang. Gak apa-apa, yang penting lo pakai gaya. Sekarang? Jangan-jangan kau menolak cinta. Gaya gimana? Jangan-jangan kau menolak cintaku. Jangan-jangan kau menolak cintaku. Nanti kalau engkau nolak aku bisa begini. Jadi kalau gue gak jawab sekarang gak apa-apa dong. Lo kan barusan gue udah nyanyi? Iya, ntar gue jawab lewat SMS. Ya. Yaudah, lo balik ke meja lo nih. Kenapa sih lo ngapain serius aja? Udah, tenang, tahan. Bentar lagi kita lihat pertunjukan yang seru banget. Apa? Natal. Yes.
sama aku, kamu tuh udah putus kan sama Tia, ya kan? Hah? Eros, aku senang banget. Eros, jadi pacaran aku aja ya. Ya, mau. Aku sayang banget sama kamu. Eros, kenapa sih? Kamu. Enggak, Bu. Enggak apaan? Tadi apa? Maksudnya? Ibu cantik. Oh, jadi saya ini cantik dan kamu naksir sama saya, gitu? Iya tidak? Bisa, Bu. Sini ke saya. Sekarang, cepat. Katanya naksir. Sekarang. Gua kira mau diajak ngapain?
malah dikasih tugas gue. Iya, makanya gue tuh dikasih di mana, tau dong, gue kan juga pengen beli. Terus, oh gitu, terus gimana tuh cowok yang itu katanya? Ya gitu deh, terus lo masih sama cowok yang itu? Selamat deh. Mata lo budak ya? Tuh baca. Harap tenang. Sorry. Maaf banget tadi ada. Maaf. Jadi deh, saya gue tonton lagi ya. Yaudah, dah. Tas gue mana ya? Sudah, makasih ya. Kamu hati-hati. Makasih ya. Kenapa? Asin banget. Jadi gila juga ya lo. Itu, jadi tehnya itu lo kasih garam. Iya, 2 sendok aja, Cin. Tapi rasanya dahsyat kayak laut. Berani juga lo ya, orang teh dikasih garam. Lo gak takut dibales apa? Ya lo tenang aja lah, dia tuh gak bakal macem-macem sama gue di rumahnya. Aja. Yakin lo? Yakin. Ntar lo kalau di rumahnya tiba-tiba lo diapapain, dipegang-pegang gitu gimana? Ya udah tenang aja lah, kan banyak polisi tinggal dilaporin aja dia ditangkap, ya kan? Begitu gue gak liat muka dia seterusnya. Ya juga sih. Lo liat si Patricia deh tuh, dari tadi siang tuh dia di situ, kayaknya lagi ada masalah banget deh. Jangan diliatin. Jangan diliatin gimana? Orang diliatin sini. Tuh, lo liat gak sih mukanya kusut? Dengar-dengar sih, dia katanya lagi suka sama Eros. Udah lah, gak usah ngurusin seorang. Mendingan kita sekarang gosip lagi, Cin. Maksudnya, tadi siapa namanya? Fendi. Oh, maksudnya Nak Fendi, teman jarak jauhnya Tia. Selama ini kita kontak lewat internet, Tante. Hubungan kita dekat, Tante. Tia sering curhat ke saya juga curhat ke Tia.
tapi belum pernah ketemu. Kalau ketemu sih sering tante, tapi di dunia maya. Dunia maya? Maksud saya lewat internet itu loh tante. Apa? Sayang. Apa? Kirim gak ada orang? Iya, ya. Gorky underscore Fendi. Lo Fendi? Saya juga. Pan lo mau jalan lagi? Gampang lo yang bisa ngasih nak kayak kecil. Apa maksud kamu? Enggak, Bu. Enggak apaan? Tadi apa? Maksud saya? Ibu cantik. Oh, jadi saya ini cantik dan kamu naksir sama saya, gitu? Hmm? Ya tidak? Bisa, Bu. Sini ke saya. Sekarang, cepat. Kita naksir. Sekarang. Gua kira mau diajak ngapain. Malah dikasih tugas gua. Iya, makanya. Gua kan dikasih tugas dimana? Tau dong, gua kan juga beli. Terus, oh gitu. Terus, gimana tuh cowok itu katanya? Ya gitu deh, Terus, lo masih sama cowok itu? Hey. Selamat deh. Mata lo budak ya? Tuh baca. Harap tenang. Sorry. Masalah tuh tadi ya. Jadi deh, ntar gue telepon lagi ya. Yaudah, dah. Tas gue mana ya? Bego deh, lo lah. Kalau gue perhatiin nih, harus tergantung juga lo, Ti. Tapi kalau masih gengsi, tapi lo emang suka, bisa kok nyebelin. Ya udahlah ya, lihat aja besok. Tapi lo kenapa ketawa-tawa? Enggak apa-apa. Nah, paling lo juga suka sama Eros, ya kan? Ya, gitu-gitu lah. Tapi yang jelas, lihat aja besok, soalnya gue punya surprise buat dia. Udah, terserang aja lo bilang suka sama dia gitu. Asuk banget lo gitu aja. Oke, tapi gue punya permintaan sama lo. Lo harus nyanyi buat gue. Serius lo? Serius? Yaudah, lo pengen gue nyanyiin lagu apa? Nah,
gue pengen lo nyanyi lagu ST12 yang judulnya Puspa, tapi lo pakai gaya, pakai joget. Waduh, tapi gue tahu refnya doang. Gak apa-apa, yang penting lo pakai gaya. Sekarang. Jangan-jangan kau menolak cinta. Gaya mana? Jangan-jangan kau menolak cintaku. Jangan-jangan kau menolak cintaku. Nanti kalau engkau nolak aku bisa begini. Ya, udah. Jadi kalau gue enggak jawab sekarang enggak apa-apa dong. Lu kan barusan gue udah nyanyi. Iya, ntar gue jawab lewat SMS. Ya. Ya udah, lo balik ke meja lo nih. Ya. Kenapa sih lo ngapain seret aja? Udah, tenang, tahan. Bentar lagi kita lihat pertunjukan yang seru banget. Apa? Natal. Anjir, udah gila lu ya? Gua ada ide. Ikut gue yuk. Kemana? Udah ngomong aja di sini, mati aja. Yuk. Di sini gimana? Biar aja dulu, yuk. Yang bener aja. Mana mau gue sama pembantu? Iya, apalagi gue yang males, tau gak? Tenang. Udah, lo gak usah panik. Ini kan cuma pura-pura. Biar lo berdua bebas dari Patricia dan lo, Ti. Bisa bikin sandiwara sama si Fendi, ya kan? Deh, terserah. Kalau berdua gak mau juga gak apa-apa, gue gak rugi. Pokoknya, kalau yang masuk ke sini bukan Eros, gue bunuh diri sekarang. Tenang. Iya, kita kembali Eros. Eros kemana sih? Lama banget sih. Halo? Ros? Apaan? Kemana sih? Cepetan sini, katanya dia kalau gak mau pacaran sama lo, dia mau bunuh diri katanya. Cepetan ini, gak bercanda. Hah? Yaudah, mau kesana. Patricia kan, dia benar-benar ngacau mau bunuh diri lo. Terus, usul gue gimana? Yaudah, gue setuju deh. Gue setuju juga deh, tapi ini cuma pura-pura ya, awas loh. Ini lo gimana sih? Emang dari tadi pura-pura kan? Udah, mendingin lo kesana Patricia, yuk. Gak mau, katanya dia mau mati. Gue mau mati aja, gue mau mati. Tuh kan, gue gak bohong. Dia katanya udah macam-macam tuh. Kalau dia gak ketemu sama lo, bakal mau bunuh diri dia. Biar gue urusin. Patricia. Eros, kamu datang ke sini? Iya. Abisnya kamu selalu kayak gitu sih sama aku. Setiap aku datang ke kamu, pasti kamu selalu pergi. Pokoknya, kalau kamu gak mau jadi pacar aku mau bunuh diri aja. Beb, kamu gak boleh egois. Yang egois tuh kamu, bukan aku. Kamu tuh selalu nyakitin hati aku. Loh, aku gak ada maksud sama sekali untuk nyakitin perasaan kamu. Tapi sumpah, kita ini gak bisa pacaran. Karena aku udah punya Tia. Iya, sayang. Iya, bener banget tuh, kata dia. Itu gak mungkin, kamu bohong kan? Kalian berdua itu kan musuhan. Enggak. Kita emang sering berantem, iya. Tapi pada dasarnya kita saling mencintai, iya gak sayang? Terus, aku gimana dong? Ya, kan kita masih bisa berteman. Kita gak usah pacaran, gak perlu kan itu. Maksudnya, walaupun kita gak pacaran, tapi kita masih bisa berteman. Kalau mau pacaran sama lo, dia mau bunuh diri gitu, kayak cepetan ini, gak bercanda. Hah? Yaudah, mau kesana. Patricia kan, dia benar-benar ngacau mau bunuh diri lo. Terus usul gue gimana? Yaudah, gue setuju deh. Gue setuju juga deh, tapi ini cuma pura-pura ya, awas lo. Ini lo gimana sih? Emang dari tadi pura-pura kan? Udah, mendingin lo kesulit Patricia, yuk. Yuk.
mati. Gue mau mati aja, gue mau mati. Tuh kan, gue gak bohong. Dia katanya udah macam-macam tuh. Kalau dia gak ketemu sama lo, bakal mau bunuh diri dia. Biar gue urusin. Patricia. Eros. Eros, kamu datang ke sini? Iya. Abisnya kamu selalu kayak gitu sih sama aku. Setiap aku datang ke kamu, pasti kamu selalu pergi. Pokoknya, kalau kamu gak mau jadi pacar aku mau bunuh diri aja. Beb, kamu gak boleh egois. Yang egois itu kamu, bukan aku. Kamu tuh selalu nyakitin hati aku. Loh, aku gak ada maksud sama sekali untuk nyakitin perasaan kamu. Tapi sumpah, kita ini gak bisa pacaran. Karena aku udah punya Tia. Iya, sayang. Iya, bener banget tuh kata dia. Itu gak mungkin, kamu bohong kan? Kalian berdua itu kan musuhan. Enggak. Kita emang sering berantem, iya. Tapi pada dasarnya kita saling mencintai. Iya kan, sayang? Terus, aku gimana dong? Ya, kan kita masih bisa berteman. Kita gak usah pacaran, gak perlu kan itu. Maksudnya, walaupun kita gak pacaran, tapi kita masih bisa berteman dekat, sahabat. Iya kan? Pokoknya ya, pokoknya kamu masih bisa deket kan sama Eros ya, Eros ya? Iya. Eros. Tapi nanti kalau kalian berdua putus, kamu pacaran sama aku ya? Oh, pasti itu. Ya, Eros. Oh, pasti. Iya dong, pastinya. Asik. Ya udah deh, kalau gitu aku ajak kamu diri deh. Maaf tante, dia watak klok. Watak klok? Pulang jam berapa ya? Ya tante nggak tahu, kayak itu kan nggak tentu pulangnya. Kadang malam, kadang sore. Tapi ya bisa jadi malam ini malam banget kali ya pulangnya. Oh ya, gak apa-apa tante, saya tunggu sampai dia pulang aja. Ma, sampai kapan sih mama ngasih pelajaran ini sama Tia? Ya sampai mama merasa kalau kamu itu bisa ngerti. Kamu mau dapat uang tambahan? Mama mau nambahin uang satu buat Tia. Ya enggak lah. Tapi mama ada kerjaan sama buat kamu. Jadi babysitter. Gak susah kok kerjaannya. Cuma jagain anak kecil. Tapi gajinya lumayan. Itu pun kalau kamu mau. Ya, kalau kamu misalnya memang puas dengan 30 ribu yang dikasih mama, ya gak apa-apa. Ya. Kenapa babysitter sih? Lo tuh beruntung punya mama kayak mama lo. Mau ngajarin lo yang bener. Tapi kalau udah ngerasa 30 ribu cukup, ya udah gak masalah. Hah? Lo bilang 30 ribu tuh cukup? Aduh, lo pikir dong buat bolak-balik naik bus aja sama makan gue aja itu gak cukup tau. Ya udah kalau gitu lo ambil aja dia tuh kerjaan. Bisa part time ini kan. Wah, lo pikir emang kerja jadi baby sister itu gampang? Ya kan kata lo kan babynya umur berapa? 9 tahun kan? Paling lo juga disuruh nemenin main doang. Beneran nih, kerjaannya gak berat, yakin lo? Ah, tau ah. Alamah. Yaudah mah, dia mau. Apa? Kesana sekarang? Yaudah deh. Nah gitu dong. Jadi gimana? Kamu mau nolongin tante? Mau tante. Syukur deh. Gimana kalau mulainya? Mulai sekarang. Kebetulan tante harus pergi dan David gak bisa ikut. David tante? Iya, anak tante namanya David. Umurnya 9 tahun dan sekarang lagi tidur. Terus, saya harus ngapain tante? Ya, paling kamu nemenin dia aja. Tapi yang penting, jangan bolehin dia nonton TV. Itu aja, bisa kan? Bisa tante, bisa. Ya sudah, tante pergi dulu ya. Tante. Thank you.
Kalau cuma ngurusin anak 9 tahun mah kecil. Ngelamun mulu lo. Makanya punya pacar biar gak ngelamun mulu. Makanya mangkenye. Iya sama aja. Emang lo gak punya teman apa yang cantik itu yang bisa lo jodohin sama gue? Bu. Kenapa lo men? Gue kelepasan tadi, tangan gue. Tuhan. Gue nembak dia beneran. Loh, kok bisa begitu? Katanya lo nanti pacar yang setia. Makanya itu, gue cuma gak tahu kenapa bisa kayak gitu. Terus jawabannya apa? Boro-boro. Yang ada tadi kita berantem lagi. Terus dia ngancem kalau dia gak mau acting di depan si Patricia itu. Tapi sebenarnya lo suka kan? Tenang aja, gue bisa kok nyebelangin. Lo kenapa gak bilang tadi ada yang di dalam, ha? Kalau begini masuk aja di kamar ribet nih. Bentar dulu. Bukan bagus, yang dicoblangin sama dia. Tambah deket ini ya, lebih telat. Lo gimana sih, bego kadang-kadang lo. Serius, harus kasih sama gue. Aduh, gue tuh di belakangnya dia waktu dia ngomong. Kalau gak salah, dia ngajak lo jadian kan? Iya sih. Terus gimana? Gimana apanya lo? Aduh, lo gak usah belaga bego deh. Lo lah. Kalau gue perhatiin nih, harus ganteng juga lo, Ti. Tapi kalau masih gengsi, tapi lo orang suka, gue bisa kok nyebelin. Ya udahlah ya, lihat aja besok. Tapi lo kenapa ketawa-tawa? Enggak apa-apa. Nah, paling lo juga suka sama Eros, ya kan? Ya, gitu-gitu lah. Tapi yang jelas, lihat aja besok, soalnya gue punya surprise buat dia. Udah, terserang aja lo bilang suka sama dia gitu. Asuk banget lo gitu aja. Oke, tapi gue punya permintaan sama lo. Lo harus nyanyi buat gue. Serius lo? Serius? Yaudah, lo pengen gue nyanyiin lagu apa? Gue pengen lo nyanyi lagu ST12 yang judulnya Puspa, tapi lo pakai gaya, pakai joget. Waduh, tapi gue tahu refnya doang. Gak apa-apa, yang penting lo pakai gaya. Sekarang? Sekarang. Jangan-jangan kau menolak cinta. Gaya gimana? Jangan-jangan kau menolak cintaku. Jangan-jangan kau menolak cintaku. Nanti kalau engkau nolak aku bisa begini. Jadi kalau gue gak jawab sekarang gak apa-apa dong. Lo kan barusan gue udah nyanyi? Iya, ntar gue jawab lewat SMS. Ya. Ambil sendiri dong. Enggak, gak mau. Ya, mau pulang gak? Gak mau, dia. Bentar, dia. Kenapa? Canda, tuju marah. Gue di sini aja ya, nggak ikut. Gue juga. Apa lagi sih lo? Ntar lo yang mesra ya di dalam, awas lo. Iya, bawel. Iya, tapi lo jangan lebay lo ya. Ini cuma sandiwara doang. Iya. Jangan gue. Ngarep. Gue juga kepengen kan. Udah, yuk. Sebenernya mereka berdua tuh cocok kalau pacaran. Iya, keliatan juga. Tapi gue mikirnya pusing ya, dia sebut dulu. Oke, kita cocok aja ya. Effendi, udah lama nunggunya. Lumayan sih, cuma nunggu 2 hours, 3 jam.
Eros. Nanci. Natalia. Udah punya pacar ya? Udah dong. Kalau gitu, pulang dulu ya. Lo bilang dia tinggal di mana tadi? Oh, maksudnya di Amerika. Amerika? Amerini? Sekalian aja sama Tuti. Muka kita telur asin gitu bilang tinggal di Amerika. Emangnya lo kenal sama dia? Ya kenal lah. Dia tuh anak paling kecil Pak RT. Ketemu gue. Hah? Lo serius kan? Ngabungin gue kan lo? Ya serius lah. Tapi tenang aja. Dia gak bakal nyari lo lagi karena kedoknya udah terbuka. BTW-BTW nih. Kayaknya kita asikan kayak gini ya. Apaan maksud lo? Gimana kalau lu sama gue pacaran beneran? Ih, najis, ngarep lo! Mulai sekarang perjanjian kita udah selesai. Loh, terus masalah Patricia gimana? Itu urusan lo. Jangan kesini. Kenapa, men? Gue kelepasan tadi. Tangan gue! Tuhan. Gue nembak dia beneran. Loh. Yang bener aja. Mana mau sama pembantu? Iya, apalagi gue males tau gak? Tenang. Udah, lo gak usah panik. Ini kan cuma pura-pura biar lo berdua bebas dari Patricia dan lo bisa dikasih sandiwara sama si Fendi, ya kan? Deh, terserah. Kalau berdua gak mau juga gak apa-apa, gue gak rugi. Pokoknya, kalau yang masuk ke sini bukan Eros, gue bunuh diri sekarang. Tenang. Iya, kita kembali ke Eros. Eros kemana sih? Lama banget sih. Halo? Ros? Apaan? Kemana sih? Cepetan sini. Katanya dia kalau gak mau pacaran sama lo, dia mau bunuh diri katanya cepetan ini, gak bercanda. Hah? Yaudah, mau kesana. Iya kan? Dia benar-benar ngaca mau bunuh diri lo. Terus usul gue gimana? Yaudah gue setuju deh. Gue setuju juga deh, tapi ini cuma pura-pura ya, awas toh. Ini lo gimana sih? Emang dari tadi pura-pura kan? Ya udah, mending kita usul Patricia yuk. Katanya mau mati. Gue mau mati aja, gue mau mati. Tuh kan, gua gak bohong. Dia katanya udah macam-macam tuh. Kalau dia gak ketemu sama lu, bakal mau bunuh diri dia. Dia ngurusin. Patricia. Eros, kamu datang ke sini? Iya. Abisnya kamu selalu kayak gitu sih sama aku. Setiap aku datang ke kamu, pasti kamu selalu pergi. Pokoknya, kalau kamu gak mau jadi pacar aku mau bunuh diri aja. Beb, kamu gak boleh egois. Yang egois tuh kamu, bukan aku. Kamu tuh selalu nyakitin hati aku. Loh, aku gak ada maksud sama sekali untuk nyakitin perasaan kamu. Tapi sumpah, kita ini gak bisa pacaran. Karena aku udah punya Tia. Iya, sayang? Iya, bener banget tuh, kata dia. Itu gak mungkin, kamu bohong kan? Kalian berdua itu kan musuhan. Enggak. Kita emang sering berantem, ya. Tapi pada dasarnya kita saling mencintai, ya kan sayang? Terus aku gimana dong? Ya, kan kita masih bisa berteman. Kita gak usah pacaran, gak perlu kan itu. Maksudnya, walaupun kita gak pacaran, tapi kita masih bisa berteman dekat, sahabat, ya kan? Pokoknya kamu masih bisa deket kan sama Eros ya, Eros ya? Iya. Oke, entah gue jelasin tengah jalan ntar. Daripada entah kenapa-napa. Kenapa-napa apaan sih? Ih, susah ngomong orang keras kepala. Mending cabut deh. Yuk, cepetan. Wah, gak bisa. Lo jelasin dulu, baru gue ikut lo pergi. Yaudah deh. Gini, waktu gue pengen minum, gue ketemu si Irna tuh. Terus, gak ada sih deh. Ntar gue jelasin lagi. Nih gue cabut deh. Mau gue cabut. Sini dulu. Lo ya naro tas temen gue tiap bendera. Iya. Emang kenapa? Maksud lu apa sih? Lu cari perhatian banget mau bercanda lo, gak lucu toh. Yee, lu tanya temen lu tuh. Hah? Kan
tas dia yang gue gantung, bukan tas lo. Kenapa lo yang sewot? Gue terserah ya kalau lo mau ngejailin orang-orang, tapi gue paling gak suka kalau lo jail sama gue sama temen-temen gue. Eh, gue peringatin ya. Ini terakhir kali kalau lo macam-macam, awas lo. Lo boleh marah-marah sama gue, tapi lo tanya dulu sama dia tuh, kenapa gue gantung tas di atas tiang bendera, ha? Tanya sama dia. Ya, emang sih tadi waktu gue di perpus, gue lagi baca terus gue berisik. Iya lo harusnya ngasih tau dia baik-baik dong, gak usah norak gitu, gantung tas di tiang bendera. Jangan. Udah gue bilangin sama dia, tapi dia tetap berisik, ya gue kerjain, salah gue. Apa? Mau ngomong apa lagi lo? Nggak tahu kalau balik kerjaan, gue kan lagi belajar acting. Eh, Tuyul, kemarin lo bilang sama gue kalau gue ini nggak bakal bisa deketin cewek. Ah, gue bakal buktiin sama lo bahwa omongan lo tuh salah. Siapa sih cewek yang lo mau deketin? Hah? Tuh. Sorry, aku boleh duduk. Boleh. Lo pilih aja mau duduk di mana. Sorry ya, kayaknya gue mesti pindah ke panduk. Kan duduk, kesin dong. Masa kita nyerah, apa cemen lo? Pengamuk. Eh, kamu kan duduk lagi di sini. Kutiman nih gua. Pengen nyantar gue, Ma. Hai. Ros, muka kamu kenapa kok kusut banget kayak gitu sih? Oh, aku tahu nih. Pasti kamu lagi banyak masalah, ya kan? Ros, kalau kamu mau cerita sama aku, gak apa-apa kok. Aku akan selalu siap dengerin cerita kamu, ya? Mau ngapain sih di sini? Atau kamu mau tenangin diri kamu dulu ya? Ya udah gak apa-apa, tenangin aja diri kamu dulu. Nanti kalau kamu cerita, aku selalu siap kapan aja, ya? Eh? Kalau si Eros kempesin ban lo balik gimana? Lo gak takut apa? Udah lo tenang aja, udah gue pikirin. Mulai besok gue dianterin sama Parto. Jadi Eros gak bakal ngerjain gue. Udah deh, lo liatin kalau ada orang kasih kode ke gue ya. Aduh, bener banget deh gue ngebayangin. Sayang, mau pinjam kartu kreditnya dong. Mau apa? Mama lupa taruh kreditnya kemana. Mama kan mau belanja terus mau arisan, pinjam ya. Ya mama, belanja aja pakai kartu kredit aku. Ya nanti kalau kamu jadi pulangin. Boros-boros malah belanjanya. Ini yang beres ya. Wah, enak sekarang. Ya, kan? Acara kempes lagi. Eh, kenapa aku kali? Bisa jadi. Jangan-jangan ini kerjanya Tia lagi nih. Eh, gak boleh begitu. Gak boleh bersangka buruk begitu sama orang. Dosa. Ntar diomelin sama di atas. Kenapa sih? Tia, mama baru tahu ya kalau kamu itu ternyata boros. Masa kartu kredit kamu itu bisa over limit? Iya, Mama. Kan itu kan buat keperluan Tia belanja, sehari-hari, beli aksesoris gitu, Ma. Tapi kan gak harus sampai over limit. Mama benar-benar nyesel ya, ngasih percayaan sama kamu. Gini aja, mulai besok, kamu harus diajarin dengan hidup sederhana. Duh, Ma, maksudnya apa nih, Ma? Mama gak akan kasih lagi kamu kartu kredit atau ATM. Mama kasih kamu 50 ribu, enggak, 30 ribu aja, sehari. Mama, 30 ribu dapat apa? Mama bolak-balik naik bus aja tuh nggak cukup, terus Tia belanjanya gimana, Ma? Dan tidak pakai mobil ke kampus. Ya, ingat, cukup tidak cukup 30 ribu itu jatah kamu sehari. Biar kamu bisa menghargai uang. Ma, gampang apa cari uang? Ya Allah, tapi jangan tega kayak gini, Ma. 30 ribu, aduh. Ma,
please ya ma. Ma, ya, ya. Bagus banget sih gue. Wah, siap bener, kita apa lagi? Ngilu itu. Keluar juga deh. Jadi kamu sampai besok di sini. Mana nih? Tante! Makanya janjian sama tante, minta maaf dulu. Udah deh, aku minta maaf. Sekali lagi minta maafnya benar. Aku minta maaf, tante. Ya, tapi janji ya, lu janjian lagi. Tunggu dulu. Janji, jangan janji lagi. Iya. Saya dulu. Nama Eros kan kita nggak kuat. Aduh, ini rasanya nih. Eros. Nah, itu Boni bu. Cuma tanya aja sama Boni. Soalnya dia yang suka sama Tia. Bun. Kenapa nih? Enggak, apa Pak Ibu ini nyariin Tia. Katanya Ibu ini mengucapkan terima kasih sama Tia. Soalnya Tia udah nolongin suaminya waktu di rumah sakit. Iya, Mas. Untung aja ada Mbak Tia yang bayarin. Kalau enggak tahu deh gimana nasib suami saya. Iya, Mas. Kayaknya dari tadi saya enggak ketemu Tia tuh, Pak. Tapi kalau Bapak pengen ke rumahnya Tia, saya bisa anterin, Pak. Enggak, Pak. Saya takutin. Pak, dari sini jalan naik nomor 08. Terus, bilang aja tulis sini, Pak, nih. Nanti pasti turun, Pak. Orang semua tahu sini kok, Pak. Nih. Makasih ya. Yuk, Dek, makasih, Dek, ya. Iya, Pak, Bu. Gua nyangka, ya. Ternyata dia baik juga orangnya. Itu dia montok, Dek. Hidung lo, yang montok. Kok, lupa. Tante tidurnya, makanya aku gak pindahin tante, takutnya kebangun. Ma? Ya sayang. Hah? Loh? Ini Tia, anaknya Tante Wiranata. Untuk sementara dia bantuin mama, jagain David di sini. Gua denger-denger lu dikunciin di gudang ya, mari gua. Jangan-jangan kalian berdua udah pernah ketemu sebelumnya? Enggak, belum. Belum mah, belum pernah sama sekali. Lagi pula malas juga ketemu orang kayak gini nih, apes. Sama aja ketemu sama setan. Siapa sih lu sebenernya? Kamu. Maafin Eros ya, gak biasanya dia kayak gitu. Mungkin dia lagi banyak masalah di kampus. Aduh, gimana nih? Masa gua kerja di rumah Eros? Tapi kalau gua udahan, ntar mama ngomong apaan nih? Nama mama Eros kan dia bisa keluar. Kenapa nih? Enggak, apa Pak Ibu ini nyariin Tia. Katanya Ibu ini mengucapkan terima kasih sama Tia. Soalnya Tia udah nolongin suaminya waktu di rumah sakit. Iya, Mas. Untung aja ada Mbak Tia yang bayarin. Kalau enggak tahu deh gimana nasib suami saya. Iya, Mas. Kayaknya dari tadi saya enggak ketemu Tia tuh, Pak. Tapi kalau Bapak pengen ke rumahnya Tia, saya bisa anterin, Pak. Enggak, Pak. Saya Pak, dari sini jalan naik nomor 08. Terus, bilang aja tulis sini, Pak, nih. Nanti pasti turun, Pak. Orang semua tahu sini kok, Pak. Nih. Makasih ya. Yuk, Dek, makasih, Dek, ya. Iya, Pak, Bu. Gua nyangka, ya. Ternyata dia baik juga orangnya. Itu dia montok, Dek. Hidung lo, yang montok. Kok, lupa. Udah lama kok, pokoknya. Ini baru
aja tante tidurnya. Makanya aku gak pindahin tante, takutnya kebangun. Ma? Iya sayang. Hah? Loh? Loh? Ini Tia, anaknya Tante Wiranata. Untuk sementara dia bantuin mama jagain David di sini. Gua denger-denger lu dikunci di gudang ya, mari gua. Jangan-jangan kalian berdua udah pernah ketemu sebelumnya? Ah, enggak, belum. Belum lah, belum pernah sama sekali. Lagi pula malas juga ketemu orang kayak gini nih. Apes. Sama aja ketemu sama setan. Siapa sih lu sebenarnya? Kamu. Maafin Eros ya. Enggak biasanya dia kayak gitu. Mungkin dia lagi banyak masalah di kampus. Aduh, gimana nih? Masa gua kerja di rumah Eros? Tapi kalau gua udahan, ntar mama ngomong apaan nih? Kok malah ngelamun kamu? Enggak tante, enggak apa-apa, enggak apa. Ya sudah, tante keluar dulu ya, sayang. Jadi kartu kredit anak saya over limit karena telah membayarkan rumah sakit. Iya, Bu. Makanya saya datang ke sini mau ngucapin terima kasih. Sekali lagi, kami nggak bisa membalas kebaikan Mbak Tia. Tuh kan bener kan? Harus sudah buat gue kecewa deh. Emang gue emang, Udah gak ada cepetan keluar. Pokoknya gue mau Eros. Gue mau Eros jadi pacar gue, cepetan. Tenang. Tentang gue panggilin, tenang. Cepetan, gue bawa diri ya sekarang. Panggil Erosnya. Jangan, tentang gue panggilin. Tapi inget deh, jangan bunuh diri dulu. Tentang gue panggilin, cuman nih. Gimana ya, sini gue. Gimana kalau lo pura-pura punya pacar? Biar si Fendi mundur. Mana? Setuju gak? Ah, enggak. Apaan sih itu? Ros, kenapa sih lo? Si Patricia, mau ngurus diri katanya. Serius lo? Serius. Kenapa emang? Atau betul kasih deh. Katanya. Enggak, lo aja kenal sih. Udah deh, gue coba dulu deh. Mau jadi sini mati aja. Yuk. Terusnya gimana? Biar aja dulu. Yuk. Yang bener aja. Mana mau sama pembantu? Iya, apalagi gue males tau gak? Tenang. Udah. Lo gak usah panik. Ini kan cuma pura-pura. Biar lo berdua bebas dari Patricia dan lo Ti. Bisa bikin sandiwara sama si Fendi. Ya kan? Deh, terserah. Kalau berdua gak mau juga gak apa-apa, gue gak rugi. Pokoknya, kalau yang masuk ke sini bukan Eros, gue bawa diri sekarang. Tenang. Iya, kita kembali Eros. Eros kemana sih? Gak apa-apa sih. Halo? Ros? Apaan? Kemana sih? Cepetan sini. Katanya dia kalau gak mau pacaran sama lo, dia mau bunuh diri katanya. Cepetan ini, gak bercanda. Hah? Yaudah, mau kesana. Patricia kan? Dia benar-benar ngacau mau bunuh diri tuh.